backgroundnya adalah mengambil salah jenak supaya matching gitu loh dengan baru kita tahu mungkin kan lagunya apa gitu kan, tapi apakah tribute itu ada? Pasti ini ada orang memilih kan, mau pilih Mas Sarah, mau pilih Mas Jenap. Sementara pilihan saya adalah pilihan saya sebagai seorang penulis kan. Ya kalau mau ngomong, di Amerika ada banyak seperti itu. Ada dua ending. Jadi sana ending sama siapa, di sini ending sama siapa. Saya belum berani coba aja, istilahnya apa itu. Udah lu bikinnya dua ending kayak gitu aja, bilang belum dipikirin. Apa tapi ada kemungkinan nggak kira-kira bikin biar makin ramai? Aduh, untuk apa maksudnya? Untuk dua ending? Nggak mungkin, saya nggak mungkin. Cuma satu aja. Satu aja. Dan itu sudah nggak ada pertanyaan lagi. Itu nanti tanggal 23 nanti. Ya. Kalau Pak, kan berakhir ya harus kan. Karena kalau buat sebuah drama, judulnya kan drama. Dia nggak bisa panjang. Tapi ada di film. Kalau Star Wars, dia action, tapi kalau drama sulit buat mempertahankan diri. Makanya kita lihat lah, banyak kan film-film sekarang, maaf, Avengers, Endgame. Kemudian Star Wars juga kemarin adalah finally gitu kan. Memang harus selesai. Tapi memang pertanyaan Anda benar, itu yang bikin pala saya. Ini kan yang akhir kisah cinta sebelum, kalau kisah cinta ini belum boleh berakhir, gua kagak. Nah, bahasanya saya memberikan kreativitas kepada semua kalau kalian sanggup. Paling susah itu bikin skenario. Susah, kadang-kadang udah capek bikin, dibaca dulu enggak anak-anak. Diprotes lagi. Akhirnya jujur ya, saya belum pernah bikin skenario sebaper itu. Baper. Jujur. Karena memang ada keberpihakan, cuman ada realita. Dan yang paling sulit itu menjaga konsistensi. Bayangin si Dul ini kan bukan cerita baru, cerita lama yang penonton sudah tahu karakter seperti apa, Jenap bagaimana, Sarah bagaimana, Andi bagaimana, sudah punya ini masing-masing. Nah sekarang biar kita jawab. Nah, ini tapi setelah ini berakhir apakah yang juga akan berakhir juga ini? Oh tidak, tentu saja. Walaupun saya sudah bahasanya sudah mendrill. Tapi saya tidak minimal 20% saya ambil. Ya untuk para kali nulis dia pada di dia kayak besok mungkin kalau saya nggak mau nulis lagi. Sekarang kan saya jujur nggak terlalu paham kalau ya bukan saya paham bisa saya pernah, tapi saya memang tidak di sini. Aku anaknya milenial. Bagaimana sih dia mau kreatif? Jadi kisah kita sih itu yang lain. Yang lain, walau apa. Kalau mirip-mirip enggak. Kalau mirip-mirip sekalian aja. Ya di itu. Tapi artinya, ya kebetulan kan si Dolly yang beli saya. Yang nyutradarin juga saya. Kalaupun nanti ada sidul lagi, nggak pernah ada yang berani bikin sidul lagi. Walaupun pernah dicoba beberapa pemain menjadi sidul, tapi ya nggak sesukses. Karena orang udah tahu gitu. Dia minta maaf lah, Mandrabit. Orang tetap taunya Mandrabit sidul. Begitu juga Maudi dipanggilnya Jenap, udah nggak ada lagi. Cornelia Agata udah dipanggil salah. Suti sampai sekarang dipanggil Atun, gak dikenal lagi. Nah, itu karena apa? Tokoh. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Saya harus pamit, kita harus pamit menyelesaikan kisah ini. Mudah-mudahan ini suka oleh